Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buat para sahabat-sahabat yang saya subscribe di mana pun berada, doakan kami selalu istiqomah, doakan kami selalu sehat, dimudahkan segala urusannya untuk menjalankan hal-hal yang diperintahkan untuk memberantas kezaliman, kebatilan, orang-orang yang sesat, orang-orang yang salah yang bercokol di muka bumi. Buat para sahabat dimanapun berada, saya doakan sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat para sahabat, jangan lupa didukung channel daripada Bung Laga Official dan Tajuk Preman yang punya channel bilang sama sahabat. Karena saya sedang berada bersama kita berada di dalam. Buat para sahabat, doakan terus kami selalu di istiqomah ya, terutama pribadi saya sendiri agar selalu yang biasa sehat selalu. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke, untuk para sahabat semua, mungkin para sahabat bertanya-tanya, siapa gerangan Raden Lampu, Cemong Belang dan Reno? Dia bisa berkumpul di antara anak buah dan jagoan dari Raden Lampu. Perlu saya paparkan dan perlu saya telisik. Karena rupa-rupanya Reno ini ada hubungan yang amat sangat dekat pada Merkancil ini. Jadi tugas kami ini Cemong Belang, alhamdulillah rabbil alamin, banyak Cemong Belang saat ini amat sangat aura-aura bersahajanya. Alhamdulillah, subhanallah, berkat daripada dukung terus channel dari Raden Lampu, Cemong Belang dan Pulaga Official. Dan doakan kami, mudah-mudahan kami bisa memberantas kebatilan, kesoliman, kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Karena itulah tugas kami. Oke, para sahabat-sahabat, tak perlu menunggu lama, karena kemarin Mas Kancil ini telah dikalahkan dari Lampung. Ya. Bang Raden Lampu telah menaklukkan dan menumbangkan Mas Kancil ini. Jadi tugas kita untuk selalu waspada nih. Ya, dan selalu ya. Karena saya takut ini cuma saya takut Mat Kancil ini akan menambah brutal. Karena pusaka dari Nyi Ratu Kidul ya diberikan kembali diambil oleh kepada Mat Kancil ini. Tapi saya pirasa saya memang mengatakan seperti itu. Sepertinya Mat Kancil bukan taubat nasuha. Dia akan kembali brutal. Ya, itu tugas kita untuk menghidupinya nih. Ya, tapi kita yang sendiri iya, dan ada anteng ya. Kita lihat dulu ya. Oke, bersama-sama. Ikuti kami, Cemong. Luar biasa, ini mereka udah rame ini sekali ini. Padahal mumpulnya. Nah. Ini harus lulus pada ini, Cemong. Mereka ini kalau tidak hati-hati, tidak bunuh-bunuh. Saya pikir ada kita-kita yang tahu, kami bertanya di sini ya, ada apa karena kemarin Mat Kancil telah ditumbangkan oleh Raden Lampu. Terus kalau tumbang gimana lah, karena kami bertanya-tanya apakah Mat Kancil ini memang taubat benaran atau tidak. Kampanye itu kamu nanya, oh repotnya dan gerakannya memang tidak benar ini. Tidak benar Mulaga, kita lihat gerak-gerik mereka ini bukan taubat, mereka bukan taubat sebenarnya, makin menjadi Mulaga. Bertanya kau enggak, saya tanya Bung Laga, yang mau taubat siapa? Yang mau taubat itu siapa? Itu mantap tuh. Itu Bung Laga mantap. Nih, persahabat, ini Reno ya. Siapa yang mau taubat? Reno ini pernah ditumpas oleh Cemong Belang.
Ternyata masih rupanya ada dan rupanya ternyata Reno ada hubungan dengan Merkancil. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Dia bergabung dengan Merkancil. Hei, kau. Kan sudah saya bilang, di mana-mana saya ini. Iya, yang kerja dengan preman itu luas dong lagi ya. Ya, bagaimana? Kalian masih tidak muda. Masih ada. Justru masih di Makassar ya. Ya. Oh, kami di kampung. Terus apa urusannya dengan Bapak? Ini rekrutnya Laga. Urusannya ya karena tugas sama manusia, anak muda. Itu. Tugas-tugas sama sehat, kami jadi manusia enggak pernah ketugas. Kalau ngikutin makan cil sehat apa kalian? Sehat. Iya, Ando makan di penting. Kamu tahu apa kamu kan ini? Banyak anjing aja udah melepas. Jadi tujuan bokap ini mau apa? Bahagia tapi segi pakaian selingin berantakan penting. Ya ini mau nes. Kau jangan mana-mana pakaian kami lah. Kami di jalan lalu kasih kamu begini. Kami udah tahu pakai jas batu. Ini akibat nakalnya anak muda. Banyak macam ya? Tujuan kalian ya. Ini apa tujuannya? Ya. Menyemat janggal, ya. Kancil. Jangan sebut-sebut nama bos kami. Oh. Sudah pergilah kamu lah, kami pergi. Apa? Oh, kancil. 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 Kau belum pernah ketemu dengan bos kami kau. Diam saja kau. Pergi saja. Jelas. Hebat. Hebat dong. Kalau didangkang kau. Atau tak amur orang dari woi, mati dulu kau lah. Apa-apaan kau lah ini? Datang-datang. Ini namanya belek. Ampun, saya tuh cek ini kau lah. Mereka-mereka ini perlu kita patahkan pikir tentang buktikan kalau datang jangan main kekasar kata kalau mau ngajak orang makan ya kalau tidak mau dia baik baik hari ini datang apa kenapa tapi kami lebih sana kekasar tujuannya tuh tujuan itu yang jelas kau tuh cara kamu apa ya sopan tidak semudah kamu sudah diisi jangan main-main kamu ya bukan tujuan kami apa ada tadi tuh tujuan kami kemarin mana berkaitan dengan jasa kita untuk apa kalian bertemu mereka. Kami ingin bertanya langsung. Tidak ada. Mereka pergi. Baik. Mereka ini tahu pada waktu bang masih dijakai. Pertanyaan itu pertanyaan apa kami harus tahu? Tahu. Tidak perlu dipertanyakan seperti itu. Mereka pergi. Dari sini saja kalian sudah menyerang kami. Berarti tidak benar. Sudah bagus kelihatannya. Oh, menyerang lagi. Sudah pergi aja. Menyerang. Selainnya ada bagian dari kami. Tidak sopan. Amin itu. Tidak sopan gimana? Kalian datang ke sini untuk apa? Amin itu ini sopan. Ini salam baik. Udah kami baik, jawab. Kalau kalian belum dah. Ada salam dah kalian. Kami tidak sopan dengan siapapun ada itu. Dengan kalian saja. Warga-warga sini sudah kenal semua. Enggak penting pergi. Sudah pergilah. Tanya sekali lagi kepada mereka Cip Janggar di mana? Tidak ada. Tidak perlu tahu. Tidak ada di mana mereka? Nah, apakah Cip Janggar tahu ngantuk Cip? Sembarangan orang. Cip Janggar mencanggar di mana? Saya mau jawab kami akan membuka mulut kalian. Kalau tidak itu tidak semudah itu. Ada yang mencoba luas kita renjai. Nanti dulu kalau ada. Cabut lah satu. Masih panjang. Nanti dulu. Kita ngobrol udah. Bosan saya bagaimana, Luna? Kalian ini apa-apa yang mau ditanyakan? Kali, Pak Guru Besar. Tanya, Kak. Kami sudah baca, jadi kamu nanyakan itu. Udah pergi lah, sebelum kami di sini, membabi buta. Mending pergi. Nani dia tahu. Ya, kami harus tahu. Perlu kami tahu. Karena kami bertanya seperti itu, ya. Pusaka Nyiroro Kidul dari Bani Lampu diberikan kepada Kak Cik. Ya. Terus, ini jangan-jangan disalahgunakan. Itu pertanyaannya. Apa maksudnya? Ngomong kayak gitu, ha? Itu pertanyaannya. Sebab lain. Naga, kamu selama ini olahraga lu, Bay. Olahraga lu. Olahraga lu, Black. Ilmu-ilmu itu dalam itu dalam dia seranglah siapa ini, Black. Dia duduk, Black. Sudah lama tidak keluar. Tadi dukunya kita sore. Suruh pergi aja dia. Kalau kok duku ini kelengah. Bantu-bantu kalau enggak. Bagi gua rinding ini. Lalu datang ke rumah ya. Juga Black, seperti yang mau Black. Kayaknya seekor aja. Gitu. Kami juga ngajak di mana-mana. Lebih banyak lagi. Baru tahu kamu kan? Hargai. Apa yang mau dihargai? Apa yang mau dihargai? Udah pergi kalian. Oke, tidak bisa. Daripada kami balik ke sini, pergi. Pekerjaan kami. Kamu anak baru, kamu kafir. Banyak kali kami hargai, kecuali bos kami. Paham?
anak baru semangat itu iblis. Kamu itu iblis. Sampai ke rumah kami tidak tahu kau jadi kau. Diam kau. Mau teng. Kami tak perlu bawa pasukan anak muda, ya. Kami berdua cukup untuk menghadapi curi-curi kali ini. Wow, set, masa. Mana tujuan anak kecil? Apa? Pergi. Pergi sana, pergi.
Tolong kami telepon bos-bos kami. Cepat dong, sini telepon bos. Bos-bos besar kami nanti datang. Kamu gak bakalan sanggup. Mak Kancil, Mak Janggar telepon. Kamu gak bakalan sanggup. Suruh sini coba. Ala Cimeng. Udah, balik lagi. Balik-balik. Kami tidak akan menyanggar. Ada keperluan apa? Nyanyang. Gila. Saya anak buah. Apa? Jawab. Jangan harap bisa mendapat jawaban. Sampai malam di sini, jangan kami jawab. Jangan harap. Oh, kenapa kau? Gila kau. Nak tunggu tangan dengan kali ini. Tapi kasih. Au. Jangan keluar-keluar. Au. Keluar. Pergilah. Memang kau belum kami ini babi buta di sini nanti. Lebih buta kami. Ini enggak buta pala kami sini. Ah! Ini ada tali ini. Ada kamu. Masih kami kasih kesempatan. Ah! Gila. Sebenarnya saya sekali di usia kalian masih muda-muda kok. Justru masih muda ini kami kakak. Enak. Enggak pernah dengar lagu Darah Muda. Lagi mencari uang. Darah Muda. Itu kau, ada lagunya pun sudah ada lah. Nakalnya seorang remaja bukan begini caranya. Itulah lagu sudah tertulis agak. Sudahlah. Ayo kita tangkap orang. Hai. Alah aja kita tangkap. Op. Mana tunjukkan? Tahu saja kami. Bagaimana nanti ke sana? Mana itu? Belum tahu. Lah, tadi mau ngomong. Ampun mau makan lagi, makan daging kambing sini. Jangan tinggal di istirahat di sini. Mending pergi. Aduh. Begitu saja. Kami datang aja. Bukan, kamu tadi mau ngomong apa? Ngomong apa? Kami akan laporkan dengan bos-bos kami, kok. Beri ya, dan jawab. Pergilah. Apa yang jawabnya? Halo, apa? Rumit. Pergilah! Sudah, pergilah! Mulut-mulut sama bos-bos kami. Apa? Pengen dibuka. Kami masih kasih nanti. Kalau juga kacamata mulaga? Mulaga macam ini. Bawa deh, Nek. Apa ini? Pergilah, Laga. Pergilah. Kamu itu orang baru, tidak perlu tahu. Masih enggak mau pergi.
pergi, kami akan adukan dengan bangsa. Tidak begini. Oke, kami akan pergi. Aduklah. Makanan jauh dari ini. Umpan aja kalau dia ngomong. Umpan aja kalau begini nih. Kita habisin aja. Pada umumnya jalan yang dilakukan. Jadi buat para sahabat-sahabat kita, dukung selalu dan subscribe selalu channel-channel daripada Bung Laga Official, Raden Lampung sahabat kita, dan saya sendiri Tajuk Preman ya, yang dengan nama Cemong Belang. Saya doakan buat sahabat-sahabat semua sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.